Buatan kerajinan yang ia bikin ini saat membentuk lekukan atau sudutnya karena butuh ketelatenan dan ketelitian. Kayak awalnya dari internet mas, waktu itu juga buka YouTube, terus saya coba iseng-iseng ternyata kok akhirnya koleksi banyak jadi seperti ini, kayak sepeda, lain-lainnya, Vespa, sudah jadi belakang saya. Kesulitan dalam proses ini apa mas? Kesulitannya itu untuk bagian terkecil sama yang lingkungan mas. Kalau cari bahan kita cari di pasar burungan banyak. Sudah jadi apa stik. Penjualannya mas? Sementara ini lewat media sosial di Facebook mas. Melalui Facebook ya. Harganya mulai dari berapa sampai berapa mas? Produk saya itu dari 35.000 sampai 750.000 sementara ini segitu. Seperti pembuatan bentuk kerajinan miniatur rumah, ia membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Sementara untuk bahan dasar kerajinan stik bambu ini, ia mengaku tidak merasa kesulitan. Untuk pemasarannya, kerajinan hasil karyanya ini cukup dengan menggunakan media sosial melalui Facebook dan media online lainnya. Harga miniatur ini relatif murah mulai dari Rp35.000 hingga Rp750.000 tergantung kesulitan dan ukuran yang dia buat. Banyak orang yang menyukai kerajinan miniatur dari stik bambu ini, mulai dari lokalan Madiun sendiri hingga luar kota bahkan luar provinsi. Dari Kota Madiun, Mustofa Fahmi melaporkan.